lagi teman-teman semua di Wira Sejat Channel. Kali ini kita mau ganti headlamp Innova tahun 2011 awal ya, dengan menggunakan bohlam LED CL3 ya. CL3 itu merupakan headlamp bohlam LED 3 warna keluaran dari Junki Wenas. Dan ini adalah bohlam 3 warna H4. Sebelumnya teman-teman semua sudah lihat mungkin ya video saya mengenai CL3 juga yang HB4 untuk fog lamp Innova tahun 2008 hingga 2011 yang menggunakan bohlam HB4. Nah, sekarang kita akan menggunakan bohlam H4 ya untuk menggantikan headlamp standar dengan menggunakan bohlam 3 warna berikut ini. Oke. Untuk packing biasa aja ya, tidak ada yang spesial, cuma packing biasa aja. Nah, ini bohlam H4-nya seperti ini teman-teman semua bisa perhatikan. Oke. Modelnya seperti ini, ada kipas pendingin di bagian belakang. Kemudian di sini ada heatsink. Nah, di sebelah sini untuk emitter 3 warnanya ya, jadi putih, kuning, putih, kuning. Namun untuk high beam yang di bagian belakang ini dia tetap menggunakan warna putih ya. Yang 3 warna ada di bagian low beam, sementara high beam tetap berwarna putih. Lampu ini tetap menggunakan mangkuk di sisi bagian depan ya. Jadi fungsinya untuk cut off. Fungsinya untuk cut off ya, agar ketika lampu dekat atau low beam dia tidak menyilaukan ya teman-teman semua. Oke, dan ini pun mangkuknya bisa dilepas atau disetting ini sepertinya. Oke, berikutnya lagi keunggulan bohlam CL3 ini. Selain dia di sini ada logo ya. Ini logo Junki Wenas, kemudian di bagian bawah ini ada garansi. Dia adjustable ya. Jadi dia bisa di-setel kemiringannya. Ini tetap di bagian atas. Nah, ini kita bisa diputar. Bisa diputar. Jadi menyesuaikan reflektor rata-rata headlamp H4 yang ada di Indonesia yang biasanya posisi kuncian ini agak miring gini ya. Nah, agak miring begini. Namun posisi lampu dia harus tetap tegak lurus karena menyesuaikan dengan bohlam halogen standar bawaan kendaraan yang menggunakan headlamp H4. Oke, kita coba aja lihat. Nah, dia bisa dilepas ya. Bisa dilepas. Jadi di sini ada relnya di bagian dalam ini. Nah, di bagian dalamnya ada relnya. Dia fungsinya untuk itu tadi apa? Adjustable itu ya. Di sini ada giginya juga kelihatan. Jadi posisi lampunya ini bisa diputar-putar. Oke, kita coba tes nyala aja, nyalanya seperti apa. Baik, kita pasang dulu di bagian groundnya, kemudian kita coba. Ini 3 warna ya. Putih. Oh, ternyata ini bagian high beam. Jadi high beamnya dia tetap berwarna putih ya. Sementara kita cek low beamnya. Ini putih. Ini dual color ya, putih kuning. Dan ini kuning. Teman-teman semua bisa perhatikan bedanya ya. Nah, itu mungkin ditampak di dusnya itu. Ini putih kuning, dan ini kuning. Baik, sekarang kita coba aja apakah dia non-polaritas, yaitu dengan memindah kutub positifnya yang ada di sebelah sini. Kita tes untuk high beam. Oh, dia tetap nyala high beam. Kemudian kita tes low beam ya. Putih, putih kuning. Oke, jadi dia aman ya untuk berbagai macam jenis kelistrikan H4. Dia dapat digunakan pada common ground atau common plus ya. Jadi aman. Karena pada Innova kan biasanya yang dijadikan switch yaitu di bagian negatif ya. Berbeda daripada kendaraan pada umumnya. Terutama Innova lama ya. Ini high beam. High beamnya tetap menyala putih. Oke, sekarang kita coba simulasikan pasang aja di headlamp. Oke, kita coba pasang aja LED. LED. Kita coba pasang aja LED H4 tadi ke sini. Gimana sih cara pasangnya yang benar? Karena uniknya lampu LED CL3 milik Junki Wenas itu karetnya tetap bisa dipasang dengan wajar. Jadi kita lepas dulu karetnya. Oke. Nah, ini kan tadi begini ya teman-teman semua. Posisi defaultnya dia begini. Ya. Ini kalau langsung dipasang gini otomatis karetnya tidak bisa dipasang. Jadi kesimpulannya ini harus dilepas dulu. Oke, dilepas dulu. Kemudian kita pasang ini di sini. Oke, kita pasang ininya dulu di sini.
tengah ya teman-teman. Oke, setelah dia posisi fix terpasang gitu, kita langsung kunci aja. Setelah kita kunci, kita pasang dulu karetnya ya, agar melindungi reflektor dari debu dan lainnya. Pastikan posisi yang ada lidahnya ini ya. Nah, posisi yang ada lidahnya ini, dia ada di bagian atas. Rapikan, terutama di bagian dalam ya. Ini pastikan rapi dan rapat, masuk di sebelah samping dudukan lampu LED H4 ya. Jadi dia pastikan rapi juga. Semua juga pastikan sudah tertutup rapat. Oke, pemasangan terakhir yaitu lanjut kita pasang lampu ini. Pastikan nok yang ada di sini. Ini karena bentuknya beda ya. Yang ada yang kecil, ada yang besar. Ini ada yang kecil. Ini ada yang lebar. Ini harus sesuai dengan dudukan yang tadi. Jadi kalau tidak bisa masuk jangan dipasangkan ya. Karena sebenarnya adalah PNP, jadi harus sesuai. Oke, masuk gampang. Kemudian kita putar. Oke, posisi sudah terkunci ya. Nah, namun dia karena adjustable ini, kita bisa set posisinya, putar sedikit ke kiri atau ke kanan. Kita lihat aja di bagian depan. Nah, ini kan agak miring sedikit ya, karena dia menyesuaikan dengan posisi dudukan H4-nya. Kita luruskan aja dengan memutar sedikit bagian belakang. Nah, karena dia adjustable, dia bisa diputar ke kiri, ke kanan, bahkan bisa kemana pun arahnya. Oke, kita sesuaikan aja dengan bulam H4 asli yang posisinya dia tegak lurus ke atas. Baik, sekarang kita coba nyalakan aja, nanti kita lihat bedanya kalau posisi LED dia miring ke kiri ke kanan bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, ini kebalikan dari fog lamp ya, dari fog lamp untuk headlamp H4 ya, CL3. Defaultnya putih itu adalah lampu paling tinggi. Ini sorry ya kalau tinggi kiri kanannya belum pas, karena ini belum saya setting lagi. Jadi putih paling tinggi. Sekarang kita switch ke putih kuning ya. Nah, di bawah, sorry, di bawah putih ada kuning. Kita switch lagi. Nah, begitu kuning dia posisinya ada di paling bawah. Jadi kalau teman-teman semua perhatikan di sini, pastikan ketinggian lampunya disesuaikan ya, mau yang utama yang mana, yang putih atau yang kuning, karena ini supaya ini agar tidak menyalahkan penggunaan kendaraan yang lain. Oh ya, ini walaupun kuning ya, high beamnya tetap putih ya. Dan uniknya ada mati sesaat ya, ada delay. Jadi tidak serta-merta. Ini beritaku juga untuk ketika putih ya. Nah, waktu bulamnya putih pun sama, dia ada delay-nya sedikit. Kecerahan kamera saya setting otomatis ya. Kondisi jam 7 malam, lampu di bawah lampu carport. Baik teman-teman, ini untuk tes ya, ini dari saya berdiri, kondisi jam 7:30 malam. Posisi saya dari mobil berjarak kurang lebih 200 meteran lah. Oke, jalan aja. Oke, tadi ada gelap terang tuh karena di situ banyak sekali polisi tidur ya teman-teman. Mungkin ada efek glare dari kamera. Ada efek glare dari kamera, jadi overall saya sendiri yang melihat ya, melihat langsung tidak ada silau atau apapun itu. Coba dim. Efek glare kamera ini ya, aslinya tidak sesilau ini dari mata saya pribadi. Thank you.
hati-hati memasuki jalur utama menuju teman-teman. Ini adalah hasil JL3 ya. Oke, ini kita lihat aja warnanya dulu. Ini putih kuning dan ini kuning. Kita kembali lagi ke putih. Bagusnya lagi dia tinggi di kiri ya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah itu dia cahayanya miring naik ke kiri, di kanan datar ya. Ini adalah untuk headlamp JL3 yang sudah terpasang di headlamp Innova tahun 2010 ya. Sorry teman-teman kalau suaranya lagi berisik ya di sini, karena ini kebetulan posisinya di dekat blower. Oke, mungkin segitu dulu review mengenai pemasangan lampu JL3 tiga warna di headlamp Innova tahun 2011 ya. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Tunggu terus video baru saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.